Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma sholli ala muhammad Wa ala ali muhammad amma badu Bapak ibu Anak-anak Ustazah yang Ustazah sayangkan dan para pemirsa yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah yang Allah berikan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan selesai kemudian menuju puncak yaitu dengan hari raya Idul Fitri. Pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kemarin, di bulan Ramadan ini begitu banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Bahkan orang berlomba-lomba dalam bersodakoh untuk mendapatkan pahala yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang memberikan takjil untuk buka puasa. Banyak orang yang memberikan sodakoh berupa uang, banyak orang yang memberikan takjil di jalan, dan juga masih banyak lagi ibadah-ibadah yang orang-orang lakukan ketika di bulan Ramadan. Tapi dari semua ibadah itu, apakah kita semua ikhlas dalam melaksanakannya? Tanda kutip: ikhlas di sini. Ada sulit dan ada susahnya. Kalau orang benar-benar berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikhlas itu sangatlah mudah. Ibaratnya, kita membuang hajat yang sudah kita keluarkan, kita keluarkan begitu saja tanpa kita mengingatnya. Apa ya tadi? Saya kok eman-eman sekali dengan apa yang saya makan. Saya kok eman-eman sekali, nggak akan mungkin seperti itu. Jadi orang kalau sudah buang hajat, entah tadi makan pizza, entah tadi makan kue entah tadi makan martabak, es dawet maupun yang lainnya, pasti akan ikhlas tanpa mengingatnya. Begitu juga dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak perlu mengingatnya. Bahkan kalau bisa kita bersembunyi dari ibadah yang sudah kita lakukan. Maksud saya bersembunyi tanpa orang tahu, oh si A ini sudah memberikan sodako sebesar 5M untuk masjid kita. Nah, tanpa orang itu tahu, nah itulah yang yang dikatakan dengan ibadah yang ikhlas. Kalau kita beribadah karena wah si B, wah Si C ini beribadah sangat banyak sekali loh. Dia sangat dermawan sekali loh. Dia sangat bagus sekali loh. Nah, ibadahnya hanya karena dipuji, maka Allah pun juga tidak akan memberikan pahala kepadanya. Dia hanya akan mendapatkan apa yang dia sudah keluarkan begitu saja. Jadi ketika ibadah kita ingin dinilai oleh Allah, Ingin mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita beribadah dengan ikhlas, lillahi ta'ala. Bapak, ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan puasa kita. Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi kita juga harus bisa menahan nafsu, entah amarah entah pun godaan emosional yang membuat kita terkadang pengen marah apalagi di dunia sekolah Bapak ibu guru begitu luar biasa dalam mendidik anak-anaknya yang mungkin tingkat SD itu juga lebih luar biasa TK mungkin akan lebih luar biasa sekali menahan kesabarannya kemudian menahan emosinya yang sabarnya harus lebih luar biasa itu adalah ibadah. Mereka melakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala ketika mengajar anak-anak tanpa dengan rasa ingin marah, maupun tanpa dengan rasa ingin amarah kepada anak-anak. Walaupun mungkin tingkah anak-anak sangat luar biasa, tapi mereka begitu ikhlas menjalankannya. Itulah ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas adalah ibadah yang kita tidak ingin mengingatnya kembali, yang kita tidak ingin. Dilihat oleh orang bahwa kita itu sangat dermawan, bahwa kita itu sangat rajin. Itulah ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Semoga Allah selalu memberikan kita umur panjang, untuk kita bisa beribadah lebih banyak lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu, dan anak-anak, serta pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita jalankan. Ibadah di bulan Ramadan dengan ikhlas lillahi taala. Kita jalankan semuanya karena ridha Allah. Kita jalankan semuanya karena Allah yang menyuruh kita dan kita tunggu nanti surga yang begitu banyak nikmat yang akan kita dapatkan di sana. Ingat nikmat dunia tak ada seberapa dengan nikmat yang ada di akhirat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.